Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan. Ini tadi karena pagi di rumah Reva, jadi pagi saya nggak upload tadi. Ya ini karena ya repot. Jadi pagi nggak upload. Tadi ke Sumberagung. Nih di sini lagi hujan. Terus ini saya tadi tuh ditelepon lagi, disuruh menjualkan pete lagi kawan-kawan. Tapi ini petenya ya tapi gini kan ya, kadang itu super, cuma kadang kan ada yang pendek tapi isinya banyak banget gitu. Jadi itu gimana ya, ya campur lah, meskipun super tapi ya nggak semua itu super, tapi ya adalah sebagian yang kadang itu pendek tapi isinya banyak, mentes gitu. Kadang ada yang panjang isinya malah lebih sedikit. Ya seperti gini lah, saya meskipun gemuk tapi bobotnya ringan gitu kan. Ah ya seperti itu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan vlognya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua kawan-kawan karena udah mensupport channel saya. Saya benar-benar berterima kasih banyak. Dan tak lupa juga saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar kan. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel channel. Wah. Nah, ini saya sama Feby dan Yuni. Yuk, daripada saya lama-lama di depan kamera lebih baik. Yuk lanjut aja nonton videonya. Cacus ya. Ini kawan-kawan nih, bosnya baru aja unduh metik pete. Ini petenya super banget ini. Kalau yang ini khusus hari ini aja, karena kadang kan waktu unduh belum tentu yang super. Iya. Karena yang lain masih muda dan ini yang ambil yang tua aja. Ini ada yang sudah hitam. Tuh. Ini bukan hitam, ini sudah mateng. Ayo mateng, hujan, sayang. Gak bisa petik karena hujan. Terus yang ini, tuh yang disortir itu dapat segitu yang disortir. Jadi ini khusus yang super aja. Super yang bagus-bagus, yang panjang-panjang. Wah mantep tuh. Ini sak entek sak lonjernya kroso. Kalau itu. Tapi lek mangan. Sing mangan kancane munek-munek aku. Nggih konsumsi sendiri enak iki. Mesti ngurus-ngurusan ku telu. Pira wi? 20 ting kurang. Perlu kurang 14 lonjer. 14 lonjer. Cece iki. Oh, tadi kan sing iki gelek ana ben pas 20 bongkok nggo kurang 14 lonjer. Ini kawan, jadi ini 20 unting ini segini itu. Tapi kurang 14. Wow, katanya kayak pedang tuh. Wah, mantap banget ini. Yuk, yang ingin order monggo nanti bisa langsung di WA. Bi, sampean wis gede ngapa tuh kok ngumpak ngono kuwi? Heh. Cantik, Cek. Sini enggak cantik sama. Cantik ya. Wih, cantik. Wah, ini ambil 20 lonjor lagi. Ini di sini hujan kan, kawan? Ini alhamdulillah karena sudah lama nggak hujan, nih lagi turun hujan lagi. Nih, ih mantep banget. Sebenarnya mau koceh, tapi ya karena nggak bawa baju, ini kan kondisi di Sumberagung. Ih, mantep. Duduk, kita ingat, ya anu lo, mbak lo, ojo ntar, titik ini kono, engkau kayak anu, ini om koko. Ini kawan-kawan. Kawan-kawan, sekarang saya sampai di rumah Koko. Karena hujan, sepeda saya tadi saya titipkan di rumah Mas Utres. Karena daripada kehujanan lebih baik jalan aja meliper-meliper lewat Tritisan. Tuh, suasananya mantep banget kalau hujan. Ini Pak Bila lagi nyabu di rumah Om Koko. Tuh. Ko, aku nge-vlog lo, Ko. Aku nge-vlog. Eh nyapa wis, Yan? Wis nyapa? Paten ono tipimu? Aduh, sito aku ra iso liwat, Tuh, Koko. Ya, masuk rumah Koko. Tuh, nyapa wis? Dandan iki pas. Kok ora ngomong turu. Tadi tuh WA saya, nyapa WA aku, sapa sih WA-mu kae? Heh? Coba, oh, berani ngomong gak? Gak berani ngomong ternyata kawan-kawan. Tadi WA saya tadi. Makanya saya langsung ke sini juga. Nih, kondisinya hujan-hujan. Mantep banget.
tapi udah bersih alhamdulillah. Jadi ini tapi bukan rumah saya mau buat seperti ini. Nanti nunggu nanti rumah dapur. Tutup tak buka saya ndelok beritan. Ini kawan-kawan belakang rumah Koko. Ih. Mantep banget pokoknya. Apalagi waktu hujan seperti ini. Tuh di sana rumah Ibu. Ini pohon apa itu? Bunga enggak tahu saya bunga apa ini. Lupa bunga kantil. Kok kantil bunga kenongo masalah. Nih. Buat ngirim-ngirim. Masa apa arep? Masa apa arep? Saya buka-buka. Karena biasa aja lah ya di sini tuh. Ini apa ini? Oh, jadah ternyata. Ya, seperti ini kondisinya. Ini ditutup apa lawange kok? Pawan ditutup ora? Tak tutupnya dulu, tak tutupnya. Kita ke rumah lagi, kawan-kawan. Saya itu gemuk kalau lewat yang mepet-mepet seperti ini loh, saya susah. Nih. Segini. Sedeng bongga ini. Duh. Yuh, ayale. Loh, ini peda apa kok? Peda pancal kok iko? Nek sapa? Nek LP kita. Mosok kuwi. Anak Mbak Ida sini. Oh. Jane sawene bane dituk loro apik lho kok iko. Nyiwon nengen di ketok, aku suka arep gawe ngono, bane sing mburi tak tuki loro. Wih, ini milapnya, pecahnya. Dan ini ada panci serbaguna. Isinya pasti karak. Dor, dah tenan-tenan. Nah, enak banget ini buatan Koko. Sampai kak, enggak tuku? Enggak, aku suka tuku. Orang sing anu, rene kok. Orang, biar lo pasaman kan jadi seller. Terus. Enggak tuku. Alah, aku wis malah ngampein masak dengan panci ngono kuwi. Bendino masak, ayo aku. Malah tepat. Malah apa soalnya? Tuh makan karak katanya Koko itu. Melunya apa? Bi aku kok? Kesel. Tuh istri saya malah belanja buat nyuci sepeda karena sepedanya itu 1 tahun sekali nyucinya. Kalau peda saya 10 tahun sekali. Peda istri saya yang Beat itu, peda saya yang Vega buat ngedek. Jadi yang buat ngedek 10 tahun sekali kan nyucinya itu. Kalau nggak 10 tahun nggak dicuci kayaknya. Tapi 1 tahun sekali itu kehujanan, jadi udah kecuci. Ini ya, apa tadi orang singan weh, pisan? Ya kuwi, abang tok. Iya. Ya apa tadi ini? Orang, tak kayak gilap. Ben pisan-pisan ketara kincel. Kok tak gini atus ya, gini gilap. Ya, sama gini kincel aku ya. Gini gilap aku. Aman, oke ya, sip. Koko makan karak. Ora, mesti arek kok bojone ndi, Mas? Jagong. Ngene sapa? Nang ndi? Sapa sing anu, sing bayi? Ya dulure to. Dulure. Dulure. Anak kula pundi ya? Aman ngendi? Sanan kula dulur mang ndi ya? Sana. Karo sapa? Karo enggak rembae. Ternyata Koko ditinggal sendirian di rumah. Bu balik ora? Duh. Kok iya ana? Ya balik lah. Piye jajal balik ngono lek mumune? Lek kok balik ora ora ngerti aku ya. Ki di vlog lho iki. Iya. Kok tak kayak judul lah Koko cari istri lagi. Wani ra? Susuke ya. Eko? Salah beres. Saya itu kayak ini pisan ya. Koko bingung. Salah sembarang. Kalau saya bilang Koko cari istri lagi tuh bingung Koko tuh. Loh, tuh. Kok wae. Kok bujuk aku kan kalian. Loro aku. Wow, ternyata yang tadi kipas di sini tuh. Gesek. Tuh tripod, ada tripod. Sebenarnya Koko itu juga ingin jadi YouTuber, cuman enggak tahu juga kenapa enggak jadi membuat konten. Dan ini di sini ada kucing juga. Karena keluarga saya itu pecinta kucing. Dari Mbah Buyut saya, Mbah saya,
ayah saya dan juga koko itu suka kucing semua. Ini sekarang Pebila. Sekarang Pebila. Wah, turun temurun nih suka sama kucing. Ini sarapan dong? Wah, sarapannya. Wisan? Sarapan apa, Mbak? Sarapan karo pete. Ya, harus lawe lho. Oh, lawe. Heeh. Iwak lawe. Apa tuh lawe? Kayak iwak sapimu icik toh? Endi? Entek ya. Heeh. Iwak sapi ora wedhus? Aku ra tek tuh ya, Nak. Lorok. Lah apa? Manganmu? Apa mangan? Heeh, lawe pete. Mangan? Jangan ya? Jangan apa toh? Ora jangan-jangan ana lawe pete karo sambel. Wes. Sing masak? Sing masak ya? Yo. Kita kan, Mang. Cuman dimasakan pete. Ini gini kan. Kalau orang itu kan kelihatan bohong enggaknya. Orang karo koko itu kalau bohong itu sulit banget, jadi kelihatan banget. Kalau jawab itu grogi banget, terus lagi jawabnya tuh ada itu. Nasi, terus lauknya pete, jangan ini sambel. Tuh, koko itu ketahuan bohong tuh. Enak loh. Iya, tapi sambel. Tapi kan ketahuan bohongnya. Tadi yang masak siapa itu Ita itu kan. Seperti itulah. Ya, ketahuan bohongnya tuh. Dan dulu kan ya, terima kasih dan nonton video ini sampai selesai. Saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.